Pulang kunjungan Bapak Prabowo dan Ibu Titi Soeharto santai di rumah, bikin adem. Bapak Prabowo dan Ibu Titi Soeharto usai kunjungan bersama rombongan. Setelahnya Bapak Prabowo nampak istirahat di rumah dan ngobrol santai bersama ajudan. Nampak juga senyuman manis yang diperlihatkan Ibu Titi Soeharto di depan Bapak Prabowo. Momen ini langsung membuat publik ikut bahagia dan adem melihatnya. Ibu Titi Soeharto dan Bapak Prabowo memang terkadang adakan pertemuan, mulai makan-makan hingga berdiskusi. Maklum saja Bapak Prabowo ini orang penting yang butuh dukungan dari Ibu Titi Soeharto, sosok ibu negara. Beberapa hari yang lalu Bapak Prabowo juga sempat berziarah ke makam Bapak Soeharto. Di sana Bapak Prabowo teringat pesan beliau, kalau mau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang dekat dengan rakyat dan tegas, kata Bapak Prabowo. Walau bagaimanapun juga Bapak Prabowo tidak akan lepas dari sosok mertuanya Presiden Soeharto yang pernah memimpin negeri ini selama 32 tahun. Diharapkan kebersamaan Bapak Prabowo dan Ibu Titi Soeharto nantinya menjadi kekuatan baru yang akan merubah bangsa ini untuk lebih baik lagi. Diharapkan juga nanti kalau memilih kabinetnya Bapak Prabowo jeli dalam memilih menteri untuk membantu kinerja Bapak Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Disinilah peran Ibu Titi Soeharto untuk menyumbang pikirannya untuk Bapak Prabowo dalam memberikan dukungan lahir dan batin.